Halo teman-teman, sahabat Orin Asmi dan Nuhasa, tentunya kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita sore hari mau turun ke bawah, mau lihat pasar sayur tradisional yang ada di Guci. Ini habis hujan, tuh lihat sayurnya, berbagai macam sayur. Kalian mau beli, kesinilah. Tapi jauh. Ada apa ini yang buat mata itu? Mata. Wortel. Oh, ya. Aku suka sekali. Kamu suka wortel? Suka. Terus ada nanas madu. Tuh lihat tuh. Nanas ada madu. Apa sih namanya tuh nanas madu. Pokoknya banyak deh. Kalau kalian mau mampirlah ke Guci kalau lagi jalan-jalan kemari. Tapi ini murah meriah, ada bawang brebes, tuh lihat tuh suasananya sore hari pas abis hujan, ini masih hujan ya, rintik-rintik ya tuh, bagi kalian tuh lihat ada jual apa, oleh-oleh juga, oleh-oleh iya, tuh lihat tuh, ada yang jual kerupuk, padahal banyak di Jakarta kerupuk, tuh lihat tuh ada jualan. Dede beli apa? Buat Dede beli apa-apa? Iya. Kerupuk. Lihat tuh, kita lagi cari makanan. Makanan yang enak. Ada orang naik kuda. Dari mana dia naik kudanya tuh? Kamu naik kuda enggak? Enggak. Enggak suka. Aku sukanya yang kecil. Oh, kuda poni. Iya. Tuh lihat ada yang jual baju-baju. Tuh. Jadi enggak usah khawatir. Bagi kalian yang berenang nggak bawa baju, ada kok sediain baju. Tuh lihat tuh. Kalau kalian lupa dari rumah nggak bawa baju, di sini ada baju ya kan. Iya tuh, murah meriah kok, asal bisa nawarnya. Tuh abang tuh lagi bingung apa yang mau dicari. Tuh dia menuju kemana, ke bawah terus ke bawah. Bawah. Iya. Ada jual tas, mainan. Aku paling suka itu sama mainan. Siapa adalah? Nuha. Ah, iya. Tuh. Si panjang ini tuh sampai bawah terus ya. Tuh, baju. Baju lagi. Tarangan. Tuh. Apa mak? Mak oleh-oleh. Punya banyak. Udah ya guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share and subscribe. Bye bye.